Oke, edisi kali ini tentang kegunaan ampas kelapa sama susu kedaluarsa. Susu kedaluarsa sama ampas kelapa jangan dibuang. Itu bisa dicampur, kedua-dua bisa dicampur antara susu sama susu kedaluarsa, susu bubuk sama ampas kelapa. Akhirnya bisa dijadikan pakan unggas, yaitu pakan unggas misalnya ayam, itik atau mentok, yang sehingga ke unggas ini dimakan sebagai pengganti dedak padi atau pengganti nasi, dan dia bisa lebih sehat karena nutrisi yang bagusnya itu berasal dari susu bubuk yang kedaluarsa itu. Di sini banyak mentok-mentok itu yang sudah kita coba sudah 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah mentoknya semua gemuk-gemuk dan sehat, termasuk juga ayamnya. Jadi lain kali dengan sudah menonton video ini, susu bubuk yang kedaluarsa jangan dibuang, apakah yang ada di rumah ataukah yang ada di supermarket, dikumpulkan dijadikan pakan ternak, utamanya unggas sudah serta ampas kelapa. Jangan juga dibuang, disatukan biar menjadi nutrisi hewan yang lebih bagus. Itu ya, silahkan dicoba.